Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, menyatakan terbuka untuk semua capres yang akan maju dalam Pilpres 2024. Kaisang pun menyebut ada dapat pesan dari Pak Lurah, jangan kesusu menentukan pilihan. Namun Kaisang berdalih, Pak Lurah yang dimaksud adalah lurah dekat rumahnya. Berencana kan kita selalu mengedepankan apa RUU perampasan aset. Kalau itu belum bisa dilakukan nanti dirumuskan di DPR, kita lakukan sendiri secara internal. Kita beri contoh untuk partai lain supaya ya niru kita. Kita mungkin sekarang partai kecil, tapi kita memberikan influence yang besar bagi partai-partai yang lain. Sekarang aja kita cari-cari yang ayo Mas Wan. Ya, kalau buat saya pribadi, kita terbuka untuk semuanya. Mau itu minta didukung untuk mendukung Pak Ganjar, mendukung Pak Prabowo, bahkan Pak Anies pun saya akan terbuka semuanya. Tapi balik lagi, jangan kesusu.